Mama ini adalah orang yang beberapa kali dulu kita beli doi ya. Bagi panjenengan yang belum tahu ya, dulu ini Mama itu berkali-kali kita apusi. Jadi kalau Mama telepon seperti itu, apa sih lagi nanti le, ngono, lagi mau apa, pasti kita bilangnya itu Mama yang bakar, Mama ayam penyet, gurame, padahal kita belum makan sama sekali. Terus pas kita jawab ayam bakar, kita lagi cari sisa-sisa makanan di terminal Bungo Rasik. Terus habis itu Mama kan cerita, oh Mama, Mama dulu itu masak apa? Mama cerita, hari ini masak lele, masak lele. Tapi kita dulu tuh ngomongnya, anu bermangan-mangan apa jenis gurame bakar. Padahal di situ kita itu lagi cari sisa-sisa makanan di terminal Bungo Rasik waktu itu. Jadi ya ya. Terus kita nggak punya uang sama sekali. Terus pernah waktu itu dulu juga gitu ya, 3 kali atau 4 kali itu minta uang Mama itu 200.000 guys, 200.000. Kalau nggak 3 kali ya 4 kali lah. Lah iki guys, walalah wis tambah karo gula klopo. Real gula klopo guys. Mambune gula. Yes, ngene iki lah guys. Wayahe-wayahe nanti diselep. Monggo-monggo. Masih lombok larang kita tetep pakai cabe murni. Bawangnya kita pakai bawang cutting ya, tanpa campuran ubi, real kacang ya, organik. Monggo yang mau-mau, ini dijamin enak, mantul, lezat dan bergizi. Ya toh, mantul. Yo. Wayahe sambal kacang lali mantan sudah habis terjual, alhamdulillah. Kita produksi lagi. Mohon maaf ini kompornya mati ya, karena cuma untuk ngeler. Ini saya cuma ngaduk-ngaduk saja karena yang goreng ini DC. Karena ini Mbak Parti nyumbang, guys. Neng di Mbak sama nyumbang? Nendang ijo. Walalalalala. Ya. Saya dilewati kalau guys. Mbak Parti baru datang habis nyumbang. Jadi kalau ada keperluan kita tuh juga memperbolehkan teman-teman. A few moments later. Gak bahaya toh ki. Lagi dodol payu lo ki. Lho. Peluang bisnis iki. Peluang bisnis iki temu toh ki. Temu. Ya. Nah, peluang bisnis enak sing gelem toh, guys. Enak, Mas. Nek gelem sampean order ning lali mantan engko tak kirimi. Tapi yang ini kadang enak, kadang ora kro. Angel-angel gampang. Jiwa-jiwa bakul iki sampean jangan santen gaduh terong. Walalala. Menjerit sampean, enak tenang. Harus kurang pura? Gak kurang? Muda ini? Neneng Randu 80 bos, lewong Randu pelan kok. Neneng Randu pasaran 80, neneng ini jauh lagi oh, sekarang mudun lagi. Kalian potong rambut sama nanti cari keperluan karena ada Mas Agus di belakang anak EDC karena ini kok sekalian kita mau jemput Mama Kerbosono guys. Alhamdulillah Mama hari ini datang ke rumah kita ya toh, kita hari ini jemput Mama. Cuman kok nek apa wis kirane Mama kok pawane ngenteni awake dhewe golek-golek keperluan awake dhewe, nanti Mama ben balik dhisik karo Mas Agus karena memang awake dhewe enek keperluan penting yo guys. Jadi iki sekalian sak dalan sak sekalian lho guys,
kali melangkah ki sekalian ngono lho Mas Bay. Yo cepet yo karo nganu keperluane awake dhewe. Pokoke matur suwun kanggo panjenengan sing wis support, sing wis sayang, sing wis like, komen, subscribe, jangan lupa like guys yo. Sampeyan juga sehat terus karena tanpa sampeyan yo edit sapa-sapa atas kendaknya lewat panjenengan semuanya. Oke, kita berangkat, berangkat sampai ngawi. Nah, ini Mas Agus di belakang. Gak nyangka kita sampai di titik sekarang, masih panjenengan support dan masih panjenengan lihat video ini kita tanpa skip. Pokok kita banyak makasih ya, sehat-sehat selalu buat panjenengan. Pokok kita tetap menjadi pribadi yang seperti dulu, tetap guys. Ibarat kata hanya masa depan yang berubah, ekonomi yang berubah, tapi jangan sampai pribadi kita berubah menjadi yang sombong dan lain sebagainya, karena itu cuma menghancurkan masa depan kita sendiri. Ini kayak aja tetap, yo tetap ini gitu. Tetap mau panen aja. Cuman kok gak sebar-bar di zaman kos-kosan. Sampai ngerti juga aku neng kos-kosan di sini kan ngomongnya kan jual ber, los, masote, tepat los, kos-kosan mangan lumayan, lumayan, lumayan berjuang. Gak di sini lumayan berjuang. Si dulu ya, ini kita tuh menceritakan zaman dulu. Wayahe 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 bradok lama bradok mau biar dulu mau biar barang harga karena aku kan konge pas kayak gitu dulu ini kita menceritakan dulu sampai emang yang merantau kan itu kan yang bawa loh para orang-orang yo sampai yo kok ini mohon maaf ya ini kita tuh menceritakan dulu tapi kita kan mesti kan apa yuk yo menyesuaikan karo lingkungan tapi nek gak terus-terus ngono terus tapi nek pribadi sik padha ae tetep kita yang dulu kita pokok selalu apa jenenge awake dhewe kok piye carane kita harus uga healing di sini ini sopo ngono maksudnya jadi kudu uga healing maksudnya aja sampai terus jadi sombong sampai jadi ini aja sampai itu sih no healing ini kok nek dhek kleru ya sampai healing no no sih ya di Mas Agus elekno guys sampean tempur gak apa-apa sampean selama demi hal kebaikan selama positif dan positif bangun untuk kedepannya awak dhewe gak apa-apa banyak terima kasih sik ngenteni mawas kita tunggu ngeri bentar lagi yo mama datang alhamdulillah kirim mama Renata guys oh gitu maksudnya tuh seperti ini kalau punya kendaraan luar biasa ini luar biasa semoga kita bisa meniru seperti videonya ya kita melakukan hal kebaikan dari numpak sendal sampai nanti numpak apapun semoga kita bisa melakukan hal kebaikan seperti ini kita selalu bagian itu ini orang-orang terminal lama semoga kita juga bisa seperti itu semoga kita bisa istiqomah seperti itu terus oke, kayak berbagi luar biasa. Bagi-bagi nasi, masya Allah, berkah barokah. Amin.
di Lengkas. Kemungkinan belakangnya Mira, teman-teman. Katanya mama itu naiknya Sumber Rahayu ngono. Kemungkinan belakangnya bis ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur suwun sangat, pokoknya sangat sepele bersemane. Itu selalu kok adewe apa wong kadane pokoke ati tetep seperti yang dulu. Dan Pak Sedojor sampai kelalen guys ki meng gak nggowo helm. Kurang sitok kan helme mamah. Lali tak. Lali guys, kelalen sak pelengan tenan. Sampai lali, sampai kelalen. Kok golek helm biasa-biasa lah kuwi lho, kayak sementing helm. Terminal Ngawi. Saya terminal lama. Terminal Bogor. Sampai terminal di mah ngono. Jenengan foto, jenengan foto. Oh, wingko mau mudun terminal baru iki wonge mamah. Kartanegara nggih. Heh, nek Kartanegara kono. Heh. Oh, duduk ning ngene terminal baru. Oh iya, duduk ning terminal baru Mas ternyata yuk. Aman kan kono rono. Ayo ta. Oke guys, ini mama akhirnya ketemu tapi ning terminal baru. Karena janjiane ning terminal lama tapi mama duduk ning terminal baru. Gih. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah wis ketemu mama. Alhamdulillah, masya Allah. Sehat selalu ma. Amin. Sehat ya le. Alhamdulillah. Gih. Mungkin kalian ada sih mahe. Mungkin kan pulau tesek badi potong rambut. Tapi niki nganu riyen. Sarapan. Pulau tak ngerampung nih urusannya pulau kali mas Aziz. Tapi niki nganu batas mak Amrin. Mohon kau nembi nganu nih tempat rekam. Oke. Bismillah. Alhamdulillah mama sudah teko sampai. Sampai. Ya, dia mampir neng rumah makan Bujar, ngejak mama ke rumah Sagus makan dulu. Kayak gini sih. Jadi mama ngebis sendiri guys. Monggo mah. Lauknya banyak guys, pilihannya banyak macam-macam. Sayur, mau hijau-hijauan, ikan. Kilo mah ikan mas senengan sampean? Biasanya mama seneng ikan-ikan bakar. Ini banyak sekali. Ikan bakar mas senengannya sampean? Nih. Nih. Ini mbak satu gih ini. Niki lho mas, lauk-lauk mas. Mas Agus kayak mesti kok gak gelemek lauk. Kayak lho mas lauk-lauk. Deng. Terus sak senenge sampean pun. Sak senenge sampean ku lho mas lho. Lauk-lauk akeh, wis to gawe lauk kayak apa ikan-ikan bakar kayak lho mas. Apa sak senenge sampean apa wis? Sing goreng apa bakar apa ayam? Mama pakai sayur hijau-hijau. Ini request sama Mbak E tak suruh matiin. Makasih ya Mbak. Oke mah, monggo mah ama. Monggo Mas Agus. Monggo sarapan. Akhirnya sekian lama ketemu Mama. Sehat ya Mama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki terakhir atau bulan terakhir panjenengan? Bulan terakhir. Langgi. Tanggal ngano tanggal pinten? Mungkin terakhir. Durung-durung. Oh, terdengar. Itu kan bulan ini terakhir. Amin. Oke, sarapan. Ji. Mau mak minum pun siap-siap kali disih teng griya. Kreser-sek kamar-kamar ngene, guys. Mas Agus yo karo ikan, iki karo iki kita duwe ikan, guys. Ikan di apa? Antarané chicken karo ikan. Sang-sang pare.
Mas Agis jangan tahu. aku wah. Seng-seng sehat-sehat saja. Aku wah. Oh. Lumayan agak kurusan. Alhamdulillah. 12 kilo, Mas. Turun 12 kilo. Pertama 123. Tadi lebih 100. Sekes tirapi sekes. Makan bersama-sama. Sini ramai guys, warung bujar ngawi. Alhamdulillah sehat, Mak. Mamake nggih niku, awake rodi sudo sale poso Daud ta ngonten niku, sedinten poso, sedinten mboten nggih. Nggih nirakati kula kalih Ki Ajis nggih kagem awake dhewe, kagem famili online. Karena dia wis disayangi family online semuanya. Udah hangat, Mama? Wes seru. Jam pinten mau? Sange mriko. Oh, jam 6 pas. Oh, jam 6 pas. Oh. Halo, Bang Jo nika. Njih. Lah mengke soalnya nek panjenengan ngentosi kula mengke nganu kawanen panas mengke. Soalnya panasnya walah. Mending panjenengan nganu bendang istirahat teng griya. Mae nggih pun nganu meng kalih dhisik kok. Pun heboh. Nyap-nyap nih kamar. Sekarang belum naik on. Halo, belum melu. Oh, pengen melu. Halo. Pembelajar sekolah tari. Masuk nih kau. Masuk ya. Masuk. Oh, masuk. Kawan tan bareng saya. Niki yogane dhisik, Mas. Sing barep. Yoga. Mas Agus. Sing niki kalau bapake habis. Kulo mamah Agus. Acara apa? Oh, enggak acara apa? Syukuran apa desa? Ya kan yang ono kan. Pak Jenderal. Heeh. Nyalon apa? Nyalon apa, Mas? Anggota provinsi. Oh, nyalon DPR. DPR provinsi nanggap wayang iki. Wayang barongsai. Waduh. Wi orang terkaya ning kompleke Mamah, guys. Omahe sing kalau guys sing apa omahe sing kesoting duwo kuwi lho. Omahe. Omahe paling duwo pokoke omahe. Oh, niki mengke? Sampai pandanan. Oh, jen. Sekeca akan Mas Agus nek pengen nambah Mas Agus mboten sah isin. Ala jajan rewang oleh panjenengan. Oh. Gimana kamu kok? Karena yo rewang-rewang niku. Yo biasane kan rewang ning kono, guys. Dhisik jenderal polisi ya, Mas ya. Bentar ana polisi. Alhamdulillah, guys. Mamah yo sekarang nampak lebih segar, mulai pulih kembali, sudah mulai lebih baik jauh dari sebelumnya. Makme yo sampean tahu sendiri sudah banyak. Wis seger. Kesehatannya sudah 95% lah. Kan ini
Terakhir kan ini bulan wis selesai iki, Bro. Gak sampai. Kayak gak sampai akhir bulan pertengahan ketinggalan mah nggih. Ketinggalan pertengahan. Gak sampai akhir bulan kok. Sampai akhir. Gak apa-apa sampai lari ini. Nama toko. Lali. Saking sudah ketemu. Nggih. Besok kan dia kan bahasane kan mamah to kene nganggo mamae ajis ngono ya dhek lagi ana gak ono mamah Kertosono lah dhek peka. Ro kan gur momah mamah to. Yo ra mudeng dhek. Mama lampir. Iblis kae. Kan gue menutupi kewirangane kan macak tegar. Nyata-nyata jepuk duit kok, demi Allah, demi Allah. Yuk guys, ki mama ben makan dulu yo, Mas Agus ben menikmati leh mangan kok ndak isin di syuting terus. Oke, lanjut nanti. Oke guys, yo wayai-wayai semangat ki. Aku wah, soalnya kok geser takut nanti kalau di rumah ini kita menyelesaikan urusannya di WC. Pokok minta doanya semoga diperlancar detik-detik kebahagiaan yang di luar nalar ini ya teman-teman ya. Entah itu kapan kita kembalikan ke Yang Maha Kuasa. Kita kan merencanakan, tapi yang mengendalikan Yang Maha Kuasa. Pokok kita minta doa yang terbaik bae buat panjenengan semuanya. Aku jujur ngomongin ini ngono kuwi rada kepiye ngono ya. Kepiye dalam arti ya. Ya terharu ya campur aduk ya kayak gak percaya pos campur-campur ya, koyo perasaan iki gak iso diungkapne lah. Intinya campur-campur sampean ngerti dhewe. Perjuangan awake dhewe berawal dari kos-kosan bocah. Seminggu gak makan terus ngasak nasi di terminal Bungo Rasih. Sampean tahu sendiri kita pernah gak makan karena nggak punya uang sama sekali. Dalam satu minggu itu kita ke Bungo Rasih, ke terminal itu cari makanan-makanan bekas di tong sampah, tahu-tahu bekas orang jualan kayak gitu, kita injek terus digeser terus dimakan. Kalau pas pertengahan malam karena itu kan banyak sisa-sisa makanan ekono, pokok luar biasa lah guys. Bismillah ya teman-teman, semoga diperlancar dan dipermudah. Mau minta doa nih guys, minta doa nih semoga momen kebahagiaan ini diperlancar dan dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Ini mama ini, mama ini adalah orang yang beberapa kali dulu kita beli doi ya. Bagi panjenengan yang belum tahu ya, dulu ini mama itu berkali-kali kita apusi. Jadi kalau mama telepon seperti itu, apa jadi lagi nanti le, no, lagi mak mopor, pasti kita bilangnya itu mak ayam bakar, mak met, ayam penyet, gurame, padahal kita belum makan sama sekali. Terus pas kita jawab ayam bakar, kita lagi cari sisa-sisa makanan di terminal Bungo Rasih. Terus habis itu mama kan cerita, mama dulu itu masak apa, mama cerita hari ini masak lele, gitu ya, masak lele. Tapi kita dulu tuh ngomongnya, anu bermangan-mangan apa jenis gurame bakar. Padahal di situ kita itu lagi cari sisa-sisa makanan di terminal Bungo Rasih waktu itu. Jadi luar, ya gitu ya. Terus kita nggak punya uang sama sekali. Terus pernah waktu itu jalur duit gitu ya, 3 kali atau 4 kali itu minta uang mama itu 200.000 guys, 200.000. Kalau nggak 3 kali ya 4 kali lah. Alasannya no, apa namanya, dinggu apa, tambah-tambah suku barang apa, barang untuk barang sesuatu usaha ngono tambah-tambah. Terus yang terakhir ini saya lindungi nilai meneh 200.000, tapi mama gak duwe sama sekali. Terus beli utangan ya ora
Boleh nutangan karo mama terus di transfer. Jadi itu momen-momen ya, maksudnya tuh itu tuh untuk menjadi pengingat kita supaya kita tuh jangan sampai jadi orang yang sombong. Bahwasanya kita tuh merangkaknya itu benar-benar dari nol, dari maksudnya benar-benar dari kita tuh enggak, bukan siapa-siapa, dan meskipun sampai sekarang yuk kita masih, yuk kita pribadi kita masih seperti ini, cuman alhamdulillah kan sama Allah dan lewat lantaran semua family online yang sayang sama Lali mantan kan support kita terus, karena tanpa panjenengan kan kita enggak sampai di titik ini. Jadi kita benar-benar banyak-banyak terima kasih, tanpa panjenengan kita enggak bakalan ada sampai di titik sekarang, lewat ke atas kehendaknya, lewat lantaran semuanya yang di Indonesia, di luar negeri, banyak yang ngasih rezeki kita, banyak yang support kita, pokoknya luar biasa, pokoknya luar biasa. Pokoknya kita tetap sayang terus sama panjenengan sampai kapanpun kita akan terlupakan. Iya, yang baik-baik saja pokoknya ya. Amin. Pokoknya yang buruk kita jadikan pembelajaran, yang baik kita ambil untuk masa depan, untuk kedepannya lebih baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Iya pak, pak panjenengan lah mesti lihat konten ini pasti seneng, bahagia banget, yang benar-benar sayang dengan kita, karena kan sampean menyaksikan benar-benar perjalanan kita dari kos-kosan bocor, jualan pentol, jualan sempol, donat, undi-undi, terus payek, terus apa jenenge gorengan, sayur, terus apa wis jenenge dodolan kayak zaman-zamannya covid mau, zaman-zamannya covid dodol jaket, dodol hand sanitizer, dodol tisu, wes sembarang kalir guys, dijual. Kadang ini gerwong tok sing urung tau didol guys. Dulu nek dodolan donat ngono kuwi onde-onde sing marani sing mari Mbak Nia. Mbak Nia itu apa jenenge menantune Mbak Yuni Bukos. Itu Mbak Nia, menantune Mbak Yuni Bukos. Itu yang dulu ngajari kita bikin donat untuk dijual. Karena gangkosku itu seneng jajan cuman harus variasi tiap hari ganti gorengan. Wow, aku gorengi Mas Haji sebagian gorengan. Otw tahu isi pia-pia, tapi gakos pun jaluknya gudi enak, murah. Dia caranya dewe diputer-puter bayar kosnya telat-telat tapi iso jumat berkah, bisa kan, bisa jumat berkah dia gerintok badi diseng dipangan, diseng diceleng ini dibongkar setiap hari Jumat untuk dibagi. Alhamdulillah sama Allah selalu dipermudah. Dulu bahannya utang-utangan sih, utang bok kos, utang sih kayak mbak pokoknya sih mbak ini desa sih kalau sempernya mas Yuti, kok Yuti? Yuti cek kan, gue itu kan? Iya alah deh, sopoh aku sih cempreng biasanya utang minyak yang kono nih, tapi aku nih Yuti, Yuti gue mau rotuannya mbak Nia. Guys, yo ikhlas cerita-cerita Nadia guys, yo kontennya ditutup sampai ini dulu. Sehat-sehat buat semuanya, semoga selalu dalam lindungannya, bahagia terus panjenengan kabeh pokok. Semoga ajak kita ini diperlancar, dipermudah. Kita minta doa yang terbaik aja, nggih. Wow, makasih banyak buat semuanya. Semoga usaha kita ya tambah lancar, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Agus yang sampaikan gitu. Ini kayak gini guys, gak kesok. Oke guys, kita lanjut. Lanjut karena melalui episode kita cari helm yang biasa ini 100.000. 100.000. Jadi pokok kena gue helman, penting helman. Siap. Soalnya terakhir lagi itu lali sak pelengat. Pengat. Lali sak pelengat. Jadi ngomong naik ke susu kan biasanya kan lali sak KB. Lali sak pelengat. Lali sak pelengat. Jadi kalau perjalanannya mama, pas pulang aman. Aman. Karena sudah pakai helm. Jadi kalau mama kalau Mas Agus mulai disek, kita adi ngerampung urusannya adi. Amin, paling lancar. Amin. Saya juga mungkin mau datang. Maaf, RDC dan keluarga ketemu Mbak Minil. Nah, oke guys. Mbak di ternyata sampai kono. Ayo mas, tak ternyata ke Bang Jo kono.
Wes sampean karek ngiri wes penak.